Terima kasih. Dinilai mampu mencetak generasi sehat dan aktif, yaitu dengan bermain balance bike atau sepeda keseimbangan tanpa pedal. Di Kabupaten Cianjur, para orang tua mengajak anaknya bermain sepeda untuk menghindari sang anak dari ketergantungan game online dan juga gadget. Aktivitas Hari Ceria, puluhan anak-anak di Kabupaten Cianjur mulai melakukan pemanasan hingga pelenturan otot tubuh. Senam pelemasan hingga lari dan melompat, inilah yang dilakukan anak-anak sebelum melakukan olahraga sepeda. Setelah siap, mereka langsung naik ke sepeda. Tak lupa melengkapi diri dengan alat pelindung seperti helm dan body protector. Tergabung dalam komunitas Balance Bike Cianjur, setiap akhir pekan anak-anak dengan rentang usia 1,5 tahun sampai 7 tahun ini melakukan latihan dan main bersama sepeda keseimbangan tanpa pedal. Belajar keseimbangan bersepeda, uji ketangkasan dengan melintasi rintangan zigzag, sampai berlari kencang di atas sepeda mereka. Dan yang paling seru, mereka saling berlomba menunjukkan siapa yang tercepat sampai ke garis finish. Meski belum mempunyai tempat dan fasilitas sendiri untuk bermain, untuk sementara waktu mereka menggunakan fasilitas dari pemerintah seperti alun-alun Cianjur, halaman pendopo Cianjur, hingga halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur seperti saat ini. Jadi wadah pengembangan potensi anak dengan dukungan maksimal dari berbagai pihak diharapkan dapat mencetak bibit baru atlet di masa yang akan datang. Udah berapa lama ikut? Udah sekitar 3 bulan. Gimana? Anaknya yang pengen apa gimana? Apanya sih sebenarnya? Diajarin ya? Iya, diajarin dari umur setahun udah diajarin. Kebetulan ada komunitas di sini jadi ikut. Tapi anaknya gimana? Anaknya sih happy ya, jadi bisa bersosialisasi sama orang lain. Nggak malu-malu lagi lah kalau ketemu orang gitu. Saat ini sudah sekitar 90 anggota yang bergabung dalam komunitas Balance Bike Cianjur yang rata-rata merupakan anak dengan rentang usia 1,5 sampai 7 tahun. Terbuka untuk umum, komunitas ini pun siap menampung bibit-bibit baru pesepeda cilik ataupun sekedar bermain bersama, mengarahkan anak pada kegiatan positif dan menyehatkan. Diinisiasi oleh para orang tua yang memiliki hobi yang sama, komunitas Balance Bike Cianjur yang belum lama dibentuk ini menjadi wadah bagi anak-anak usia dini dalam melatih motorik dan membentuk pribadi yang tangguh serta mudah bersosialisasi dengan lingkungannya. Tak sekedar bermain, komunitas ini ke depan akan melahirkan bibit-bibit atlet sepeda dengan membangun Akademi Balance Bike Cianjur. Ini anak-anak apa aja yang diajarin di sini, Pak? Nah, yang diajarin kan pertama, ini bentuknya masih komunitas, nanti ke depan kita bikin akademinya untuk pelatihan profesional. Jadi anak-anak selain melatih motoriknya anak-anak, dia juga belajar untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Ini kan banyak teman, mereka bisa main bareng. Dan ternyata di rumahnya itu juga seperti ini. Begitu dia ketemu banyak teman, mereka sangat gembira. Kegiatan positif anak-anak bisa mendapat banyak teman baru dan berinteraksi bersama, sehingga para orang tua dapat menghindarkan sang anak dari ketergantungan gadget. Heri Setiawan, Bandung TV.